Kalau teman-teman mau rappling, teman-teman bisa tambahkan satu LED lagi yang lengkap, yaitu helm. Bukan begitu, Mas Helmi? Sip. Ini atau masa depan ini itu akan tetap cerah dengan tambahan kita tetap semangat kan gitu loh. Bagaimana mengantisipasi, bagaimana meminimalisir apa masa depan kita agar supaya tidak hilang kan gitu. Ini saya kasih satu kan gitu. Tadi kan dari belakang ya, ini yang mudah saja dari depan. Jadi tali blading ini kita bagi rata menjadi dua dulu. Nah, gitu. Saya naikkan dua kali saja, jadi harus di tulang apa pinggang ini loh, jangan di atas perut. Apa tulang apa ini namanya, pinggul ya, selangka ya, gitu. Karena kalau di atas pinggul, di saat kalian kena hentakan, sedangkan tidak pakai full body harness, itu ya sudah fatal. Masa depan nggak perlu kegencet, kalian nggak bakalan bisa sing shot kan gitu kan. Bersiul nggak bakalan bisa kan gitu. Karena apa, kalau tulang belakang ini patah ya sudah masalah kan gitu. Makanya harus di pinggul pinggang kan gitu. Ini pas di tengah kan gitu, pas di tengah. Nah, apa nyawa kita itu sebenarnya awalnya di tulang ekor ini, di apa primernya itu di saat kita membuat simpul ini. Kenapa? Cara bodohnya gini, saat dulu PLN itu kan seat belt, nggak ada apa seat body harness kan, nggak ada apa pelindung untuk di paha kan juga nggak ada, cuma kayak gini kan yang diandalkan. Makanya apa ini adalah utama. Jadi ini masuk ke dalam dua kali aja itu, jadi satu lilit dua lilit kan gitu ya. Nah atau si apa motor si itu, atau kalau istilah anak-anak pecinta alam itu tali kehidupan kan. Nih sekarang ini model wanita ya, model wanita. Nah, kalau model wanita itu semacam kayak gini, lebih sederhana nih. Nih, gitu. Ini model wanita. Nah, lihat perbedaannya nanti. Saya beda sama dia, karena gantengan saya mungkin. Kita itu kalau bikin sesuatu harus enak, kalau di potret itu kelihatan jelas gitu, rapi gitu. Ini kan masih sisa
ini bisa masuk dari dalam lagi. Harus rapi. Kalau dipotret kan kelihatan manis, nggak kayak tukang kayu kan? Fotogenik? Ya, fotogenik. Yeah. Sama rapi, kelihatan bagus. Ini kalau untuk yang wanita. Nah sekarang yang pria, foto pakai sebelahnya. Nggak pakai sebelahnya. Lihat loh. Jangan miring. Oh, kok kembali ya kalau punya laki-laki ya? Kok punya laki-laki lebih rentan ke jenjat aja? Di antisipasi terutama satu banyak tidak sengaja. Oh, itu nggak rentan, nggak rentan ke jenjat gitu ya? Ya sosialnya. Ini sama ya, yang belakang, kan gitu. Ini tali ini diarahkan ke depan. Set ya belakang kelihatan ya oke saya sih enggak nah sekarang kan tadi pertanyaannya siapa pertanyaan tersesat gimana kalau masa depannya kecekek kan saya ini fungsinya berteriak masuk ya enggak kecekek tarik dong keluar kesana kan gitu kan kasih ruang ya untuk bernapas. Nah beda kalau perempuan, ini yang perempuan yang diri, yang untuk yang laki. Baik. Baru kita rapikan. Enggak usah sini. Ini sudah cukup kayak ini. Jadi yang di atas kalau sepotret juga pantas. Masukkan aja ke loop yang sini tadi. Ini kan kombinasi laki-laki perempuan kan. Kiri perempuan, yang kanan laki. Ini tinggal nyimpulin di belakang atau di laki. Nah, sekarang anggap aja karabiner mau pakai yang nih, yang diletak. Cara masukkannya kan gitu. Cara masukkannya ini mulutnya menghadapnya ke kita, di atas kuncinya di bawah. Bukannya ini. Jangan kebalik, yang gitu. Ini harus menghadap ke kita. Ya. Masuk ke sini. Sel. Diputer. Menghadapnya tetap harus mulutnya ke kita lagi. Nah, cara ngetes nyaman atau tidak ya, aku telentang sama dia kayak gini ya. Tuh. Ini cara ngecek nyaman nggak kan? Coba aku cek. Ya pegang gini ya, pegang atas ke atas, tarik sebentar, terus beneran posisinya beginian.